Gempa bumi berkekuatan skala magnitud 6.4 berlaku di Pulau Lombok kira-kira jam 6.47 pagi pada Ahad. Akibat gempa bumi berkenaan, harian Metro melaporkan seorang pendaki wanita disahkan meninggal dunia, manakala 6 lagi parah. Mangsa Siti Nur Isma Wida 30 tahun maut selepas menumpang sebuah tandas di Sembalun Sajang di kaki gunung berkenaan. Sebelum ini, sekumpulan pendaki terdiri daripada 18 rakyat Malaysia yang sepatutnya pulang ke tanah air pada Ahad selepas tiba di Lombok pada Selasa lalu. Inilah situasi di mana warga sekarang bahu-membahu untuk membantu korban. Ini korban warga Malaysia. Ada sebanyak 18 orang warga Malaysia datang ke sini dalam rangka wisata di Gunung Rinjani. 6 orang luka, 1 orang meninggal dunia dan lain-lain selamat. Masih kami lakukan tindakan medis. Press release terkini perkembangan akibat gempa di wilayah Lombok Timur dan sekitarnya. Bahwa pada hari ini tanggal 29 Juli 2018 pukul kurang lebih 6 tadi pagi telah terjadi gempa kurang lebih kekuatan 6,4 skala Richter yang titik lokasi gempa ada di wilayah Lombok Utara. Namun seputaran titik wilayah gempa tersebut terdapat kerugian-kerugian. Inilah hari ini, pagi ini kita lihat di wilayah Kecamatan Sembalun ada beberapa korban yang sudah teridentifikasi. Menurut AFP, sekurang-kurangnya 3 mati apabila gempa bumi yang berpusat pada kedalaman 7 km itu berlaku. Jadi warga sekarang berhamburan keluar, tidak berani di dalam bangunan-bangunan yang ada semua di wilayah sini. Sementara ini dapat kami laporkan.